Selamat datang. Ya. Ya. Cerita dari awal. Sapi. Tanah. Mobil. Habis. Habis berurutan. Sapi habis. Mobil hilang. Sapi dijual sama karyawan. Tanah. Mobil dicuri orang. Depan garasi. Sapi. Tanah diapain? Ya karena hutang. Tanah karena hutang. Lunasin hutang. Sapi. Sapi ya, dibawa kabur dengan ngasuh. Sekarang pertanyaannya apa? Nah itu tadi. Sisa uangnya banda bapak berapa? Sedekain 50 juta. Sedekain 50 juta. Oke? Tuh. Kedua, jangan jengkel sama yang ngambil aset kita. Tapi lo kan kadang suka jengkel terbersih. Gak boleh. Nah di saat bapak gak jengkel, terus bapak panggil, alhamdulillah saya punya penghasilan sebulan 1 miliar. Alhamdulillah saya punya penghasilan 1 miliar. Gak begitu. Alhamdulillah saya punya penghasilan 1 miliar tanpa kerja. Alhamdulillah saya punya penghasilan 1 miliar tanpa kerja. Jadi harus ada kata tanpa kerja. Kalau kerja saya gak setuju, udah usia begini ini kerja. Sebulannya apa sih? Iya maksud kita ini kita udah tua-tua. Gue 49, 50 58. Udah kagak ada waktunya kerja bos. Udah waktunya nyantai. Masuk jebrot. Cik masuk jebrot. Dulu bos, gue ngebayangin enak kali ya punya kuda ya. Tapi kan yang punya kuda orang kaya-kaya semua bos. Kapolda, Kapolri, Pangdam, pengusaha ini enggak tuh pas dijalanin iya enggak apa-apa kan muka lo enggak muka gue doang. Nah sekarang gue enggak bayangin itu nih, sekarang gue udah punya kuda bos 90 ekor kuda gue. Udah gitu aja jadi lo panggil alhamdulillah. Tapi lo enggak boleh jengkel sama yang ngembat aset lo. Iya enggak jangan. Oke. Sini lagi, Sip, panggil ya, Sip, alhamdulillah, yuk.